فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Disunnahkan untuk mengunjungi anak kecil yang sedang sakit. Jadi, bukan hanya orang dewasa saja yang jika ia sakit, kita dianjurkan untuk mengunjunginya, akan tetapi kita juga dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sakit, bahkan jika ia merupakan seorang anak-anak. Yu'adu sibyanu idha marodu. Jika anak-anak kecil sakit mereka juga ya, dianjurkan untuk dibesuk. Kama yu'adu rijal. Sebagaimana anjuran itu berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa. Wadhalika li'annal ma'na alladhi min ajlihi yu'adu rajulu mawjudun fi iadati sibyan. Min ad-du'a ilil marid wa takhfifi alamihi wa ruqiyatihi birruqa asyari'iyah. As Mengapa demikian? Karena semua perkara yang karenanya kita dianjurkan untuk membesuk orang dewasa itu juga ada pada kunjungan kita terhadap anak kecil yang sedang sakit. Jadi, tidak ada bedanya anjuran untuk mendoakan orang yang sedang sakit kecil maupun besar. Orang tersebut sama-sama dianjurkan untuk mendoakannya. Kemudian, kita meringankan rasa sakit yang dia derita. Ini juga berlaku untuk orang dewasa maupun anak kecil, merukiahnya dengan rukiah-rukiah yang disyariatkan. Ini juga sama, sebagaimana orang dewasa membutuhkannya, anak kecil juga membutuhkannya. Demikian pula dengan pahala, tidak ada dalil yang menyatakan secara khusus bahwasannya pahala itu didapatkan hanya jika yang kita kunjungi adalah orang dewasa orang dewasa. Bahkan jika yang kita kunjungi adalah anak kecil pun, maka pahala itu juga bisa kita dapat dapatkan.